Dua anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ditangkap karena bantu pembunuhan Brigadir J. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Beredar sebuah informasi yang menyebut bahwa dua anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ditangkap karena membantu pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Informasi yang menyebut dua anak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ditangkap beredar melalui akun Facebook bernama Sarjana Militer. Akun Facebook Sarjana Militer mengunggah sebuah video dengan narasi gawat. Dua anak Ferdi Sambo ditangkap terbukti bantu pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari seputartangsel.com dari tunbackhoax.id bahwa informasi yang menyebut dua anak Ferdi Sambo ditangkap adalah hoaks. Faktanya dalam video tersebut tidak ada yang menyebut jika anak Ferdi Sambo ditangkap karena telah membantu pembunuhan Brigadir J. Lalu kolase video dan foto yang diunggah oleh akun Facebook tersebut merekam saat proses rekonstruksi yang dijalani oleh Ferdi Sambo. Ironinya, video tersebut telah dibagikan sebanyak 4.000 kali dan juga telah mendapat 7.000 lebih komentar. Apalagi pemilik akun Facebook Sarjana Militer bukan merupakan milik instansi ataupun tokoh sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sampai saat ini Polri masih memeriksa anggotanya dan melakukan sidang kode etik, serta melakukan PTDH terhadap anggota yang terlibat membantu Ferdi Sambo. Diketahui pihak Polri telah memeriksa 5 anggotanya dan menjalani sidang kode etik terkait keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima anggota polisi tersebut adalah Ferdi Sambo sendiri, Cuk Putranto, Baikuni, Agus Nurpatria, dan Diah Chandrawati. Mereka pun mendapatkan sanksi terkait obstruction of justice dari kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi kesimpulannya, informasi yang menyebut dua anak Ferdi Sambo ditangkap karena ikut membantu pembunuhan Brigadir J merupakan kategori konten menyesatkan alias hoaks.